Halo, kembali lagi ke channel Handly guys. Jadi ini adalah sepeda listrik dari Xiaomi tipe Himo T1. Jika kalian membeli sepeda listrik ini, kalian akan mendapatkan packingan kardus dan di dalamnya terdapat kerangka besi. Untuk mengeluarkan sepeda listrik ini, langkah yang pertama kalian harus membuka kedua baut dan pelat besi yang menempel di grip sepeda ini, guys. Langkah selanjutnya, kalian harus membuka baut-baut yang berada di kerangka bawah dan baut yang berada di atas jok sepeda ini. Kita akan mendapatkan dua remote dan dua kunci. Dan di kantung yang berwarna hitam, kita akan mendapatkan kunci pas ring dan satu pasang sarung tangan. Dan di plastik ini kita akan mendapatkan satu kertas sertifikat pembelian dari Xiaomi dan satu buku petunjuk atau buku panduan cara pemakaian. Di bawah jok sepeda ini kita akan mendapatkan satu adaptor dan satu baterai yang cukup besar. Dan satu pasang pedal sepeda. Pedal yang sebelah kiri diputar berlawanan arah jarum jam. Dan pedal sebelah kanan diputar searah jarum jam. Untuk meluruskan setir dan roda depan, kita harus membuka beberapa baut yang ada di bawah speedometer. Setelah lurus, kita kencangin lagi bautnya searah jarum jam.
Mari kita lihat di saklar sisi kanan, yang paling atas adalah tombol lampu hazard. Pada bagian tengah adalah tombol percepatan. Dan paling bawah adalah tombol cruise control-nya. Dan di saklar sisi kiri, tombol paling atas adalah tombol lampu dekat dan lampu jauh. Dan tengah adalah tombol lampu sein ke kiri dan kanan. Dan paling bawah adalah tombol klakson. Di sini juga sudah terdapat colokan USB yang bisa mencharger handphone kita. Oke, sebelum menjalankan sepeda ini, terlebih dahulu kita akan menekan tombol P. Setelah kita tekan tombol P, maka di layar speedometer akan muncul tulisan ready. Tandanya sepeda siap dijalankan. Oke guys, sekian dulu video unboxing Himo T1. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!